The Emerging Forge. Nama peradaban ini belum jelas sehingga harus menamainya sebagai The Emerging Forge. Sebelumnya membahas tentang cara The Emerging Forge untuk menguasai dunia dan melaksanakan tugas mereka, yakni car. Car bukanlah mobil dalam bahasa Inggris, melainkan singkatan dari Conquer, Annex, and Race. The Emerging Forge sebenarnya sudah ada, tetapi mereka belum ada. Memang benar, konspirasi itu membingungkan, tetapi akan disederhanakan di video kali ini. Bagi Anda yang belum mengetahui arti kata etimologi, maka bacalah arti dari kata ini yang dikutip dari Wikipedia. Etimologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata. Sudah tahu kan? Oke, kata The Emerging Forge adalah kata yang dikutip dari bahasa Inggris untuk penyebutan sebuah peradaban yang akan muncul. Arti kata The Emerging Force sendiri ialah berarti kekuatan yang akan muncul. Nah, bagi Anda yang bingung, silakan lihat gambar berikut. Sebenarnya, kata yang lebih tepat untuk menggambarkan sebuah peradaban yang akan muncul ialah The Emerging Civilization, yang berarti peradaban baru yang muncul. Tapi berhubungan dengan karena kita sekarang sudah memasuki zaman informasi alias modern akhir, maka kata itu terlalu tidak pantas sehingga ganti menjadi The Emerging Force yang lebih sesuai tentunya. Banyak orang berkata bahwa penulis mengutip kata ini dari pernyataan Insinyur Soekarno. Tidak, The Emerging Force tidak ada kaitannya dengan Insinyur Soekarno secara langsung. Tidak ada kaitannya dengan NEVO atau New Emerging Force. Jadi jangan terjadi salah paham di sini. Penulis tidak sedang menyalahkan negara komunis. The Emerging Force hanyalah sebuah rujukan, bukan nama. Nama asli dari peradaban ini belum diketahui. Kekuatan ini sebenarnya sudah ada sejak penciptaan manusia, yakni di saat diciptakannya Adam dan Hawa. Pada waktu itu ada satu orang malaikat bernama Lucifer yang memberontak kepada Tuhan sehingga dia pun dibuang ke bumi. Pengingkarannya ini membawa dia ke bumi, dan setelah manusia diusir dari Taman Eden, dia mulai beraksi untuk mempengaruhi keturunan Adam dan Hawa untuk mengajak mereka membuat peradaban yang baru, yakni peradaban yang menganut prinsip satu, yakni segalanya harus satu. Sayangnya, waktu dulu banyak orang tak taat beragama, sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi. Nah, di zaman inilah The Emerging Force beraksi, di mana sudah banyak orang yang tidak beragama alias ateis dan malas beribadah.